guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi di gameplay Stardew Valley ya. Nah, kita matiin dulu. Nah, di episode sebelumnya gue udah lupa. Waduh, ternyata di episode terakhir itu kita punya barang-barang cukup banyak ya. Kalau nggak salah, kalau terakhir itu kita habis nambang ya. Nambang dari level berapa gitu? Level 30 apa ya? Ya, level 30 apa 35 gitu ya. Sisa 2 level lagi mungkin kita harus tembus ya, 35 dan 40. Gitu. Mungkin ya udah kita coba kali ya. Tuh, gue udah lama enggak lihat jurnal ya. Nah, ini belum nyampe nih level 40 ya. Kita masih target. Kemudian ini celana. Nah, ini pump Easter steam ini masih bingung gue. Appel all alle apa? Alle ini apa ya? Gue juga enggak tahu. Oke, langsung aja kita siram-nyiram dulu. Ya, gue coba keliling-keliling dulu. Sebentar. Yuk, kita coba siram-nyiram. Ini apa yang gue tanam ya? Lupa gue. Kalau nggak salah, tau lah apa ya. Gue juga kurang. Oh iya, Gemoy. Oi, Gemoy. Tunggu. Ini kan nanti bentar lagi musim dingin ya. Rumput ada nggak ya kira-kira? Ntar kayak gak ada. Wah, inventory full cuy. Salamin dulu dah si Piek dan Petok. Nah, kita harus naroin nih. Tapi penuh cuy, gimana dong? Ada yang bisa kita buang gak ya? Ini, wah ini bisa ya. Coba. Duh, ayam belum kasih makan. Tunggu, ini bisa kita taruh ini gak? Oh, ini udah ya. Berarti bisa kita jual dong. Art crystal. Ini juga udah harusnya. Ya, betul. Coba ya. Waktu itu kalau gak salah ada. Oh, ini fall ya. Jagung. Terus, ini apa? Terong. Pumpkin. Apa? Labu. Sama yam-yam apa ya? Bentuknya kayak telur sih. Craft room. Coba. Wait. Nggak ada sama sekali kita. Ya harus mumut itu. Fish ntar. Ah, boiler room. Nah ini kita lagi ngumpulin slime juga ya. Terus batwing juga kita baru dapat 2. Kita ngumpulin juga. Solar ini belum dapat. Void. Oke. Ini iron bar. Kita baru punya 2. Suruh ngumpulin 5 ya. Baru bisa kita bikin iron bar. Oh iya, ini udah ya. Berarti bisa kita jual untuk quartz dan art crystal ya. Oke. Jual dulu. Dah, ya. Let's go. Kita kok belum kasih makan ayam lupa gua. Bentar lagi. Pak gua, iya. Oi, Gemoy. Apa kabar Gemoy? Sudah lama kita tidak bertemu ya. Gatel kaki gua. Ya, kita kasih makan dulu. Untuk si Piek dan Tok dah. Telur ambil, pungut ya. Tunggu, kita masih ada persediaan telur kan? Udah nggak ada, cuy. Waduh. Tunggu. Ini oh si Marni bisa nih satu ya. Bisa kita kasih, oke. Habis berarti nih kita kasih satu Marni ya. Kita jual aja langsung. Biar apa namanya? Tas kita nggak penuh ya, dah. Oke, yuk kita ketemu Marni ya, biar cepat dapat celananya si Mayor ya, sobat. Jadi kita tuh harus berteman dulu ya sama Marni, paling nggak 2 bintang kali ya. Woi, apa nih? Tiba-tiba ada cutscene ya? Ah, hello there. Waktu yang tepat. Kenapa nih? Special order. Board. Oh, apa ini? Special order. Robin dan saya buat the nails. Apa the nails? Mencret nih si Lewis. Now let me explain. Mencret kayaknya si Lewis ya. Oh, lokal ekonomi. Kenapa maksudnya dengan apa namanya?
dengan persawahan kita. As a result, townsfolk. Oh, jangan-jangan kita bersaing juga ya sama maksudnya sama tempat lain juga ya. Entahlah. Idea special order. Oh, kayaknya iya ya. Jadi itu maksudnya adalah dibikin ini sama si Lewis dan juga Robin biar ke kotanya itu bisnisnya bersaing dengan kota lain, kayaknya segitu ya. Yang gue tangkap sih, cuman nggak tahu ya. Berarti kita bisa ekspor impor, ekspor impor. Hardwood, hardwood susah lo nyarinya. Gue juga butuh hardwood. Oke, itu kasih ke Robin maksudnya. Kita bisa ngejual ke Robin. Coba ya, kita coba tolong. Nah, seneng kan? Grant, apa Grant? Sibuk. Ya, taulah. Kepala desa emang sibuk lah ya. Oke. Ketawain sama Robin. Gila. Terus apa? Ngasih ke Robin gitu hasil penjualan-penjualan kita. Coba ya, kita menuju Marni. Semoga Marni udah ada ya. Biasanya agak siang sih, jam 10 dia baru kelihatan si Marni itu. Coba kita masuk. Gak ada dong, si bocilnya doang. Yap, si bocil doang. Apa kita udah bisa masuk kah? Belum bisa. Entah si Marni kemana, gue juga gak tahu. Cuma ada si bocil, ya. Tunggu jam 10, biasanya dia keluar nih jam 10. Atau biasanya beda juga sih, maksudnya setiap musim pergerakannya tuh beda, ya, tiap orang. Apa ke ini dulu deh, ke mana, ke pantai ya, kali aja ada itu apa namanya, gue udah ngumpulin belum ya yang kurang tuh, yang dari laut, kerang apa gitu ya, lupa gue, buat ditaruh di community center. Udah gak ya kira-kira, kokel apa ya namanya, gak ada. Weh, apa nih? Weh, ini dia yang kita cari-cari. Woo, mantap, dapat. Dan ini ada cacing, kita coba buka ya. Apakah penting ya? Wah, penting coy. Dan penuh lagi. Gimana nih? Aduh. Repot. Gimana, Nech? Ini aja kali ya, bibit. Buang aja, nggak penting bibit. Dah. Goodbye bibit, terima kasih. Glass shard, apa itu namanya glass shard? Coba kita kesini, wah udah gak muat tas gue, udahlah. Biarin dulu aja ya, yang penting ini kokel ya, penting buat kita. Taruh community center. Oke, mungkin gue harusnya mencari Marni nih. Nyasar gue. Bentar, kita cari Marni atau si Hale. Mana si Marni? Oh itu dia. Pas banget, pas banget. Halo Marni. Yoi. Terus kita lihat hati apa sudah naik? Sudah dong. Apakah kita sudah bisa mengambil celana si apa? Kepala desa Lewis. Bisa dong harusnya ya. Kita coba. Kita ke rumahnya. Yoi. Akhirnya berbulan-bulan menjadi teman Marni, sulit juga ya. Teman Marni, ya. Yeah. Yuk kita coba ngambil celananya Lewis. Yo man, bisa masuk. Yoi, mantap. Dah, yuk kita balikin ke siapa? Kepala desa. Come on. Lea, apa kabar? Asik ya.
Nah, si Lewisnya sekarang. Kadang dia kalau masih jam segini dia belum ada di rumah ya. Gimana tapi ya kalau nyari dia? Kalau dia, tunggu, ini dia nih papannya. Wah, gila coy. Gus minta clean, minta juga double ya. Minta apa ini? Dozen egg, 2 dozen egg. Kita coba aja terima ya. Oh, bisa milih coy ternyata. Number of skeleton in local. Oh, skeleton jauh banget di bawah. Nah, dan juga slay, slaynya juga cukup banyak itu ngumpulin. Gue mau ke rumah si ini. Lewis. Ya, kita coba. Nah, ada benar permintaan Gus. Minta 24 telur ya. Taruh di Gus Fridge. Gus Fridge apa ya? Tempat penyimpanan nih kali ya. Nah, benar enggak ada kan. Entah di mana si Lewis. Kalau pagi sobat nyarinya. Ya udah, kalau gitu kita ke ini dulu deh. Mau naruh ini apa udah ada apa belum gitu artifaknya di museum ya. Menemuin tas gua. Coba kita ngobrol. Yah, udah ada ternyata, coba lihat ya. Oh, pada belajar di sini ternyata bocil. Wah, iya udah ada cuy. Duh, ya udahlah. Jual wae ya. Let's go. Kalau gitu kita community center dulu. Padahal kita juga ada geode yang harus kita buka ya. Aduh, baik banget. Tas kita jadi penuh gitu. Ya. Kuping gua gatel, cuy. Ada anggur. Aduh, tas penuh lagi. Udah tas penuh. Ayo dong ketemu si Lewis kayak atau di mana gitu. Enggak ada dong. Wih, apa tuh burung? Nah, kokel ini nih. Lupa gue, oh di sini, gue ingat. Hop. Nah, terus di sini. Yap, betul sekali ya. Dan sempurna, yum, bandel komplit. Kece. Apa nih rewardnya? Wait, crab pot, waduh, enak banget. Tapi tas gue penuh coy. Apakah ada yang terbuka kah? Iya, ada yang terbuka ya. Yo, bulletinnya ya sekarang. Mantap, coba kita buka bulletinnya. Widih, apa nih chef bandel? Wait, apa nih masakan kayaknya nih? Fooder, oh wait gampang, ini juga gampang, hai ya. Oke, terus itu apa ya, apel, tomat. Oh apel, dapetin dimana apel ya? Terus kita lihat lagi, oh ini ada red mushroom. Dan juga ada ini, si Orkin, oke. Kok ini belum tahu ya. Mantap. Ini apa? Purple mushroom belum pernah ketemu. Wow, cup ya. Cup pernah ketemu kita. Frozen geode. Pernah dapet sih, tapi kayaknya ada di museum dah. Udah gue taruh. Ini apa? Wah, resin, wine, rabbit, food, set. Kagak ada semua. Susah banget permintaannya sih ini ya. Wizard. Saya dukun Stardew Valley ya. Waduh, udah lah. Yuk kita cus saja ya. Ini udah, jadi bisa kita jual juga ya untuk mushroom. Semoga ketemu Lewis daerah sini mungkin. Entah sih, cuma ada Hale. Lewis kemana sih? Sumpah dah, sobat nyari Lewis ya. Aduh, kalau gitu kita jual dulu kali ya ini nih, biar nggak sempit. Habis itu kita ambil anggur sama si Orkin ya, bisa juga tuh. Untuk taruh di community center juga. Oke, dapat 2 kan lumayan. Ini kita jual dulu untuk ini sama ini. Sip. Gila, ini apaan ya? Harus dibuka tuh, Omni Geode. Jadi kita ambil si Orkin sama apa tadi? Anggur ya. Oke. Dan juga kita habis itu ke rumahnya si Lewis. Semoga dia ada di rumah ya. Kalau udah sore. Kalau nggak ada juga, mungkin gue akan coba cari di bar ya. Bisa juga dia ada di dalam bar. Waduh, ini ada quest juga lagi. Apa nih? 25 copper ore. Dan kasih ke clean. Oke lah, boleh.
gue udah lagi ada kebetulan ya. Dan kalian akan ada di bar ya sore-sore. Jadi nanti kita sekaligus nyari Lewis juga. Nah, anggur, sip. Anggur blackberry. Coba, benar enggak? Nah, betul kan? Getar-getar community center itu. Abis itu kita ngambil si Urkin ya. Di danau. Danau di pantai. Ke danau sih. Yuk kita ke pantai cuy. Mana si Urkin? Yang ungu kan si Urkin tuh. Yuk kita ke sini. Itu dia si Urkin. Sip, dapat. Bisa ke community center kita untuk naro blackberry dan si Urkin. Coba kita mampir dulu kali ya ke rumahnya Lewis. Udah ada belum dia di dalam? Nah, coba ngobrol. Yui, selesai jurnalnya. Nih, celana lo di dalam di rumah Marni. Aduh, ngapain lo di rumah Marni? Ada aja. Coba kita lihat. Yui, don. 750, mantap woy. Gede juga. Dan, oh, udah. Berarti sekarang saatnya kita mencari clean ya untuk ngasihin copper ore. Dia minta 25 sih. Coba. Malam deh ini biasanya. Kita ke community center dulu deh kalau gitu. Ya, naruh ini. Blackberry sama si Urkin. Lumayan dapat 750 dari Lewis ya. Dapetinnya lama banget. Mesti temenan dulu sama Marni. Sial banget. Kita ke bulletin ya. Sip. Bukan di sini. Ini. Bukan. Bukan. Ini. Nah, si Urkin. Kemudian ini. Di mana ya? Yang blackberry. Oh, pantry cuy, pantry. Iya. Pantry itu mana ya? Yang bawah kayaknya. Yang ini. Kalau nggak salah sih. Oh, ini mah craft, bukan. Pantry berarti yang ini. Yap. Bukan. Bukan. Bukan juga. Bukan juga. Ini. Kok nggak ada, cuy? Salah. Di mana ya? Tunggu, bentar ya. Kita lihat. Kok nggak ada? Sini. Oh, alah. Di craft ya. Sorry. Udah bener juga di craft. Pindah-pindah gue. Nah, ini dia anggur ya. Set. Yoi. Sisa 3 lagi. Susah banget nyarinya. Dah, yuk. Kita nyari clean sekarang. Permintaannya Gus berapa ya? 24. Baik juga, cuy. Dan ayam kita cuma ada berapa biji? Nggak kena sih gue rasa. 24. Ya. Yuk kita ke bar. Semoga clean ada. Ada nggak ya deh? Belum datang cuy. Wah itu tuh. Oh, fridge itu di kulkasnya. Oh. Lah paham gue. Nih. Tuh bener. Sip. Paham gue. Dia minta telur apa ya? Telur yang coklat atau telur yang putih? Nggak tahu dah. Ya kalau gitu kita nungguin clean datang ya. Dia biasa sore nih. Atau enggak agak-agak malam dia baru datang. Tuh. Ini belum datang sama sekali. Atau apa dia di bulan apa di musim semi dia enggak datang ya? Ah, ini dia. Coba ngobrol. Kok enggak bisa? Coba. 25 copper ore, iya kan? Terus you can keep the ore after clean. Inspect them. Ya ampun, nyari lagi dong. Kita kan udah punya copper ore, cuy. Masa iya suruh collect lagi? Ya udah berarti di hari berikutnya kita wajib ke tambang. Dah. <Yo. laughs> Aduh, repotin banget ya. Apa apa. Kita semangat, cuy.
Baru mudah. Tadi kan ada di komunitaser kan suruh ngumpulin weight ya. Sedangkan ini ya kalau kita babat udah pasti masuk ke dalam. Bisa deh. Yang dibutuhin apa tadi ya? Kok dibuletin itu nih. Hai, weight kita nyari. Oh ini dari mana ya ini? Ini. Oh ini mah padi ya. Oke, paham gua. Oke, paham paham. Dah lah, yuk kita tidur aja dulu. Halo Gameboy, kita tidur bareng, yuk. Let's go, yuk kita. Gue pause dulu kali ya, karena ada auto save coy. Hari ketiga di bulan, di musim semi. Oke, ntar gue pause dulu. Oke, gue cek dulu bentar ya. Harusnya sih udah aman. Sip, udah aman ya. Let's go. Wah, dan hujan. Gameboy di dalam. Halo Gameboy. Yuk kita coba kasih makan ayam dulu. Sekalian ngumpulin 10 wheat ya buat taro di. Okay. Sip. Dan ini. Hai-nya kita masukin. Sip. Kita kumpulin 10 deh. Sip, dah 10 ya. Large edge dan satu lagi. Sama-sama large ya. Terus yang dibutuhin itu apa ya? Large brown, ini large white. Ntar, salah. Gathering, bukan. Quiz ya. Oh, bener cuy. Yang penting telur ya, ngumpulin telur. Cukup lah ya. Sisa 12 hari lagi. Babat dulu. Biar ngumpulin hai kita yang tadi udah kita ambil. Nah. Sip. Yuk kita wait, apa nih? Surat. Hah? Marni, minta lagi Marni. Amaran, apa itu amaran? Terimain dulu ya. Cow's delight. Bring Maren Bunch of Amaran. Apa itu Amaran? Single Bunch of Amaran. Waduh, susah banget ya. Ntar dah, gue cari-cari dulu. Sekarang tugas kita adalah mencari copper ore ya. Ya ampun, ya udahlah. Dan ini penuh lagi. Apa namanya? Barang bawaan kita. Lihat. Tuh, ampun dah. Senjata baik banget. Ngumpulin barang-barang gak jelas ya kan. Tunggu, ini sebenarnya yang putih bisa kita makan gak sih? Oh bisa cuy. Ini nanti makan aja apa ya. Tapi nyari yang putih susah cuy. Ini gue taruh dulu deh. Yang weightnya di community center salah jalan. Ya kita di sini masuk. Oke. Taruh di bulletin. Ya sudah banyak penghuninya lama-lama. Mantap. Ini dia. Hai. Sip. Dah, yuk kita cus langsung menuju cave ya, mencari copper ore demi clean. Aduh, clean mintanya ada-ada aja clean. Kan gue turutin ya clean. Dengar itu baik-baik, asik. Sini ada yang bisa dipungut kah? Gak ada ya? Gak ada ya? Sepi amat. Kagak bisa dipungut. Oh itu ada. Wah boleh juga tuh. Oke kita cari copper ore dulu. Langsung aja lah. Kalau sekalian kita tembus ke lantai 40 ya. Kayak ini dulu. Sip. Gelap benar. Salah. Ini dong. Sip. Oke. Apa itu? Kaget gue. Buset skeleton baik banget. Mati lo. Baik banget skeleton. Nggak kelihatan ya mukanya. Nggak mati-mati lo. Yep, mati akhirnya. Dan cuma dapat batu. Sedih amat. Ada skeleton lagi kaget gue. Mantuh.
Yuk sini lo. Kena lagi gue. Sini lo bantai, terus. Mati. Yuk kita tembus dong, please. Gelap banget cuy, asli dah. Gak kelihatan nih kalau di skeleton. Itu dia copper ore. Sip, mayan. Geode lagi. Set baik banget kita geode ya. Gak kelihatan asli. Gelap banget. Buset. Dapat apa lagi tuh geode omni ya. Ini juga. Aduh, gak ada. Tangga kek, apa kek? Come on lah, tangga. Kaget gua, apa itu? Apa itu? Apa itu? Serem banget. Oh. Ini ya. Apa namanya? Kelawar, astaga, gua kira apaan. Dapat Batwing. Mantap. Kaget gua. Kita coba ke sini ya. Oke. Okay. Kagak ada. Apa namanya? Tangga apa kek? Gelap banget ini asli. Gak kelihatan. Tangga gitu. Aduh. Buru habis stamina gua. Dapat copper ore juga. Mantap. Dan gak kelihatan apa-apa, cuy. Asli. Cari jalan, cari jalan. Aduh, nggak kelihatan. Untung deh suaranya kencang ya. Wah, ini dia. Dah, masuk ya. Apa itu? Oh. Lah, laler. Nggak kena-kena. Sial. Nggak kena damage. Oke, dapat copper ore lagi. So, save. Ya, nggak kena. Kayak ini laler mengganggu. Yep. Apa itu? Mission apa itu tadi? Ada dapat iron ore, mantap. Woi, woi, woi. Batwing, kita butuh 10 ya. Ini loh. Mantap. Yuk. Oke. Set baik banget. Ada kelawar sama skeleton. Ini senjatanya gak bisa di upgrade apa ya. Matiin si ini lama banget. Siapa? Skeleton. Sini lah. Saya dah gelap banget. Sebenernya tempat gelap doang. Sini lah. Ya, mati juga akhirnya. Nyari tangga susah banget dah. Gimana mau nembus ke lantai bawah ini gua? Nyari tangga susah banget. Set. Gelap betul. Wujud. Copper ore lagi. Yui. Mantap. Dapat Omni Geode lagi, oke. Okay. Dan sepertinya tidak ada tangga ke bawah. Terus gimana dong? Tidak ada tangga ke bawah. Udah nggak ada yang bisa gue hancurin lagi. Ini apa ya? Tangga. Nggak kelihatan nih, gue rasa tangganya. Gimana ya tangga? Ya ampun. Ya, gak bisa ke bawah cuy. Entok. Ya udahlah, naik dulu berarti. Eh ampun. Makan dulu deh ya. Kita coba makan sesuatu. Nah ini. Makan ini dulu. Tukar dulu sama ini aja, telur.
Quarter bawah. Oke. Kita makan. Krok krok. Oke, mantap. Lagi. Gagal kita nembus ke level 35 ya. Gak ketemu tadi apa namanya? Tangga. Dikit amat nambahnya, cuy. Cuman darahnya doang penuh. Energi dikit amat ya. Ya ampun. Yaudah habisin aja lah. Daripada penuh-penuhin tas ya. Penuhin aja kalau itu. Lanjut. Makan terus. Oke, energinya bentar lagi penuh. Dikit lagi. Ayo, let's go. Kita lagi nyari copper ore nih, kurang banyak copper ore. Dah cukup kayaknya. Yuk, kita ke lantai 30 lagi. Sip. Turun lagi. Tiba-tiba ada ini ya. Aduh. Oke, ada inian segala. Mana lo? Bet, eh. Dari kanan, kaget gue. Mati lo. Sisa satu lagi. 10, gue butuh 10 padahal. Copper ore lagi, mantap. Tangga dong, ayolah. Alah tangga, come on. Malah quartz kelihatan. Jangan-jangan ada skeleton lagi nih. Wih, geode lagi, mantap. Dan nggak muat. Udah lah. Nggak kelihatan nih kalau ada skeleton. Gelap banget. Oke. Okay. Makin gelap. Hardwood kek. Kagak ada isinya. Iya, dan bersih ya. Kagak ada tangga satupun. Eh, apa itu? Kayak ada inian. Kelawar. Ya, dahlah. Dahlah, kagak dapet tangga lagi. Nyebelin banget dah. Dan kita sisa berapa copper ore lagi? Yaudah, kita kesini aja deh. Kalau gitu. Sini lebih banyak copper ore malah. Ntar. Ini. Eh, malah ketemu slime. Ntar dulu ya, slime. Gue lagi butuh copper ore. 25. Ntar. Siapa? Gathering. Ah, 15 lagi, baik banget. Gak cukup deh ini mah. Ada quartz pula di situ. Eh, habis. Oh, tangga dong. Mohon tangga. Udah jam 7 ya, udahlah. Gak cukup waktunya. Iya. Gua kira kita udah ngumpulin banyak, tinggal kasih doang ke Clint. Ternyata kita suruh ngumpulin lagi dari awal. Ya udahlah. Yuk, cus aja. Gak penting. Kesel ya. Udah ngabisin. Oh, ini aja nih. Gue butuh itu tuh. Ini bakmit gue buangnya deh. Eh, gue butuh itu. Itu apaan? Buah apaan ya? Kali aja ada di community center juga kan. Bentar. Kita buang bakmitnya. Kita ambil. Wild Palm. Wah, benar ada ya. Oke, kalau gitu kita coba cari ya di community center. Eh, salah jalan. Jangan lewat situ. Lewat sini. Tunggu, ini ada lagi, coy. Penuh, tapi bintangnya beda tuh kayaknya. Lebih gede ya. Yuk, kita ke community center dulu. Kira-kira apa ya itu? Crafting kali ya, masuknya. Iya sih, harusnya crafting ya. Kalau gitu, gue carinya di sebelah sini. Belah kiri bawah. Itu khusus buat crafting. Yuk, kita ke sini. Nah, ini dia. Nah, betul kan. Ini dia. Quest lengkap. Ya, sisa dua lagi maksudnya. Yuk, kita sudahi dulu sampai sini. Sepertinya udah 30 menit juga ya. Lelah juga main Stardew Valley.
Kadang nyarinya gampang, kadang nyarinya susah banget ya. Gitu sih. Oke, kita coba. Berikutnya mungkin kita coba lagi kali ya, nembus ke level 40. Susah juga itu misi ya, jurnal lah. Level 40. Ke 35 aja gak kena-kena. Kadang suka hilang gitu tangganya. Gak dapet tangga sama sekali. Gitu, ya udahlah. Oke, untuk episode kali ini ya, gue sudahin dulu sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel L7, kemudian kalian bisa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari channel L7. Kemudian kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like, share, dan komen videonya di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mantap kuy. Bye.